Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Apakah kalian pengguna DJI Osmo Mobile seperti saya ini? Di mana DJI Osmo Mobile ini adalah sebuah stabilizer yang diperuntukkan untuk smartphone. Nah, ketika kalian ingin menggunakannya pada action cam, hal ini tidak dimungkinkan karena penjepitnya hanya untuk ukuran smartphone. Nah, adakah solusi untuk masalah tersebut? Simak terus tayangan video ini. Baiklah, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan produk triparty, yaitu adapter action cam yang sebenarnya dibutuhkan untuk GoPro, namun juga dapat digunakan action cam dengan dimensi yang sama dengan GoPro. Nah, produk dari triparty tersebut yang saya gunakan adalah PGY Tex adapter for GoPro Hero. Ini dia produknya. Nah, seperti apa produk ini? Mari kita bongkar ya, kita lihat. Saya membelinya secara online di kisaran harga 300 ribuan. Jadi produk ini sebenarnya hanya sebuah adapter ya. Komponen pasif, tidak elektrikal ya, tidak. Nah, yang didapat adalah ini adapternya, berbahan metal, juga disertakan penguncinya seperti ini, dan dua buah baut ya, untuk menyesuaikan besar atau lebar dari action cam kita. Ini untuk yang lebarnya tidak terlalu tebal ya, dan ini untuk action cam yang memiliki ketebalan yang lebih tebal lagi. Seperti contoh, saya akan menggunakan Xiaomi saya ini yang akan saya pasangkan pada adapter ini. Nah, kita lihat ukurannya pas juga, kita gunakan pada Xiaomi. Nah, ini tinggal kita kunci saja dengan pengikat yang sudah include pada adapter ini. Seperti ini. Nah, cara menggunakannya pada DJI Osmo seperti kita memasangkan smartphone ya. Ini kameranya menghadap ke depan. Kita putar dulu handle dari DJI Osmo. Kita kunci, kita buat seimbang, kita sesuaikan agar seimbang. Jadi sengaja di adapter ini bagian kanannya lebih tebal agar memberikan beban yang cukup ya, sehingga kita bisa menyesuaikannya agar balance, sehingga kerja dari stabilizer DJI Osmo ini lebih ringan ya, karena bebannya sudah seimbang. Nah, seperti ini sudah seimbang. Coba kita nyalakan.
sekarang DJI Osmo ini sudah dapat kita implementasikan kepada kamera action. Yang pada contoh ini saya menggunakan Xiaomi. Hasil dari penggunaan gimbal ini ketika mengambil video dapat kalian simak pada tayangan berikut ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai adapter action cam pada DJI Osmo Mobile. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, like bila berkenan, ataupun komentar agar saya dapat terus berkarya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.